dimanapun Anda berada. Kali ini kembali lagi bersama saya, channel Ferry Winata. Kesempatan kali ini saya akan melakukan pemangkasan sekaligus panen ya. Ada beberapa buah yang masih ada di pohon seperti ini. Nah, ini akan saya langsung pangkas dan panen ya, seperti ini. Dan kita akan sisakan bahan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Oke. Kita mulai saja. B3 ya, terlalu jauh, saya tidak akan lanjutkan ke B3 nya terlalu jauh, di sini sudah ada.
Oke, seperti itu pemirsa hasilnya. Jadi pemanenan sekaligus pemangkasan. Tujuannya supaya produksi kopi di tahun depan itu stabil ya. Stabil dan mudah-mudahan bisa berbuah lebat. Sebelumnya dia hampir kering. Hanya seperti ini jadi. Ini harus dirapikan kembali supaya tidak kering. Oke pemirsa, demikian video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Salam tani, bye bye.